Hai, welcome semuanya ke channel Nike D. Dan hari ini kita bakalan membicarakan sesuatu tentang membership. Well, di sini aku ngomonginnya di map Monopoly, biar setema gitu, kapitalis ya kan. Tapi sebelum kalian komen kapitalis di video ini, biarkan aku menjelaskan sesuatu tentang membership, oke? Okay? Kalau misalnya kalian belum notice, aku tuh sekarang bikin membershipku sendiri, guys. Di sebelah subscribe kalian bisa lihat di sini ada 3 tier ya, Squidward, SpongeBob dan Tuan Crab. 10.000, 40.000 serta 150.000. Mana ini sebenarnya yang Tuan Crab? Sumpah jangan dibeli, bahkan udah ditulis ya. Tapi masih ada ya satu orang ini ya, Zaran ya. Setelah pertimbanganku yang mendalam, aku memutuskan bakalan menurunkan harga dari membershipku. Jadi kita bakalan bikin 3 tier, tapi 3 tiernya baru. Yang tier pertama itu adalah Patrick. Soalnya ya karakter favoritku ya sebenarnya. Itu bakalan kita hargain 5.000 per bulan. Sengaja aku pilih yang paling murah 5.000 supaya kalian yang mau join membership tapi menurut kalian 10.000 kemahalan masih bisa gitu guys. Perksnya kita bakalan kasih yang basic, yaitu adalah emoji badge loyalitas yang ada gambar tanda-tandanya di sebelah kiri nama kalian gitu guys. Terus nama kalian bakalan jadi hijau. Dan tentu aja kalau misalnya kalian belinya waktu aku live stream, bakalan kusapa dan kukasih terima kasih. Soalnya bakalan muncul di live chatnya. Tier yang kedua bakalan tetap Squidward. Jadi buat kalian yang sekarang emang udah join membership nih, itu kalian gak bakalan ada dampaknya yang join Squidward ya. Soalnya gak bakalan ku apa-apain, kalian tetap bakalan dapat akses replay live stream dan juga akses awal buat video-videoku yang upload sekitar sejam atau 2 jam sebelum aku upload ke publik. Tapi kalau misalnya kalian mau, itu bulan depan bisa diganti ya levelnya ya, menjadi yang 5.000-an. Siapa tahu kalian cuma pengen badge loyalitas dan emote-nya doang. Nah kan harusnya ada tuh membership tier SpongeBob yang 40.000 per bulan. Perksnya sih jujur cuman bakalan dapat shout out di kredit video. Contohnya kayak gini guys, bakalan dapat shout out gini atau enggak biasanya aku taruh di tengah video di mana aku bakalan sebutin nama kalian satu-satu yang udah join membership SpongeBob. Untuk sekarang yang udah join membership SpongeBob itu ada 24. Jadi buat nama-nama ini semuanya mohon dengarkan, membership tier yang ini bakalan ku hapusin guys. Kalian mungkin bertanya, kenapa Naidi, kenapa kok dihapus? Dan apa yang bakalan terjadi buat yang udah beli? Well, bakalan ku jawab duluan apa yang terjadi kalau misalnya udah beli. Ya, bakalan kena refund. Jadi bakalan balik duit kalian, tenang. Aku nggak terlalu paham detailnya kapan, tapi yang jelas duit kalian bakalan langsung balik ke metode pembayaran kalian. Jadi misalnya kalian bayar pakai Dana, itu bakalan balik ke saldo Dana kalian nanti guys. Dan buat alasan kenapa aku menghapusnya, jadi di YouTube itu ada sistem buat gift membership. Jadi buat yang sultan-sultan itu bisa ngasihin membership ke viewer-viewer yang lagi nontonin sekarang. Tapi kebijakannya YouTube nih rada ribet sistemnya guys. Dia bakalan ngambil membership yang di bawah $5 atau sekitar 80.000-an. Jadi kalau misalnya kalian punya membership yang mendekati angka itu, contohnya di kasus channelku adalah yang membership 40.000, yang bisa di gift itu yang itu, yang 40.000 satu membershipnya. Dan aku pengennya tuh nge-gift kalian para viewer yang nonton tapi nggak bisa beli soalnya nggak punya duit membershipku secara cuma-cuma. Jadi ku giveaway gitu guys, misalnya satu live stream 5 membership gitu ku giveaway. Kalau misalnya harganya 10.000-an kan 50.000 gitu guys, ya udahlah ya. Nah ini 40.000 kali 5 200.000, dan itu bakalan dapetinnya kredit shout out video ya. Menurutku sih lumayan gak adil buat yang mereka bayar 40.000 supaya bisa shout out di kredit videoku tapi ada yang dapat giveaway. Ya sebenarnya nggak salah sih, tapi aku takut mereka yang beli merasa terscam nantinya, kasihan. Nah di sini solusinya adalah dengan merubah membership yang kredit video itu menjadi membershipnya Tuan Crab. Jadi Tuan Crabnya bakalan kuturunin dari yang awalnya 150 jadi 100.000 aja. Emang sih lebih mahal buat dapetin kredit videonya sekarang, tapi itu satu-satunya cara, udah buntu otakku. Dengan begitu bakalan ada 3 membership, satu harganya 5.000-an, satu harganya 10.000-an, yaitu Squidward yang tetap sekarang, dan yang satu lagi itu Tuan Crab, yaitu 100.000 per bulan, dimana kalian bakalan dapetin kredit scene di videoku tiap hari. Jadi supaya kalian ngerti nih, bakalan ku ganti di video ini, oke? Okay? Jadi Squidward di sini kita bakalan biarin dulu, kita bakalan bikin level baru. Namanya adalah Patrick. Harganya itu yang paling murah 5.000. Nggak bisa lebih murah lagi guys, maaf. Dia bakalan dapat badge loyalitas dan emoji. Udah. Squidward 10.000 bakalan dapetin akses replay live stream dan juga akses awal ke video baru. SpongeBob, kamu bakalan menghilang sekarang. Maafkan aku.
Jika Anda menghapus level, pelanggan dengan level tersebut akan kehilangan langganannya. Membership yang udah beli level ini pada bulan ini membership yang udah beli level pada bulan ini akan mendapatkan pengembalian dana. Tuh, dapat. Jadi fine, hapus. Uncrap. Kamu juga bakalan kuhapus, soalnya nggak bisa dirubah harganya ya. Pem, kita bakalan tambahkan satu level lagi. Harganya 100.000. Nama dicantumkan di credit scene video. Mungkin bakalan ada delay 3-5 hari sebelum nama kalian muncul sejak join membership ya. Jadi, let's go. You know what, yang Tuan Crab bakalan ku biarin deh, siapa tahu ada yang mau Sultan join ya. Jadi SpongeBob cuman bakalan ku mahalin nih. Jadi harusnya membershipku bakalan terlihat seperti ini. Kirim untuk ditinjau. Selamat tinggal semua membership SpongeBobku. Kalian bakalan ku kenang. Well, tapi kalian bakalan tetap bisa join kok. Atau kalian ganti aja levelnya, oke? Okay? Kalian punya waktu 24 jam. Buat yang Tuan Crab, sengaja gak ku ubah soalnya udah ada yang join. Dan itu dihapus pun gak bakalan mengubah apapun. Jadi Zahra, selamat kamu tetap menjadi Tuan Crab pertama di channel ini. Dan ya, buat kalian yang mau join membershipku, silakan join. Tapi buat kalian yang gak punya duit, tapi kepengen tuh membership, kalian tonton aja live stream guys, soalnya di live stream aku bakalan kasih goal, misalnya aku bakalan bilang 4000 likes dan aku bakalan kasih 5 membership gratis gitu. Jadi semoga kalian beruntung dan bisa dapetin membershipku lewat jalur giveaway. Tapi buat kalian yang punya duit beli ya, kasihan kalian mengurangi peluang dari kesempatan mereka mendapatkan giveaway. Jadi please join membership. Atau enggak, kasih dah gift membership buat kalian yang Sultan. Harusnya sekarang kalau misalnya nge-gift sih bakalan nge-gift yang Squidward ya. Jadi 10 ribuan per membership. Jadi buruan, join membership. Antara Patrick, Squidward, SpongeBob, atau Tuan Crab. You know, Tuan Crab jangan deh. Sumpah, jangan dibeli. Sumpah dah, jangan dibeli. So, jadi thank you guys for watching. Semoga kalian mendukung keputusanku ini tentang membership. Coba tulisin di kolom komentar keluh kesah kalian mengenai masalah ini. Apakah kalian setuju atau enggak guys. Aku bakalan bacain, oke? Okay? Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Bye bye guys. Tarik outro-nya.